Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, Puan Hajah Zubidah binti Mat Yunus, Pengerta Cemerlang SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Yang dihormati, Puan Siti Sarimah binti Syed Abdul Rahman, mantan Pengetua Cemerlang SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Ustaz Nur Naimi bin Maksum, penceramah bebas MSQ Power Training atau lebih dikenali sebagai Ustaz Alam. Guru-guru penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru, ibu bapa serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadrat ilahi atas limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pada malam ini dalam majlis bacaan Yasin Perdana atas talian dan solat hajat SPM tahun 2020. Majlis kita pada malam ini akan dimulakan dengan bacaan Yasin yang akan dipimpin oleh Ustaz Alang. Dan seterusnya, beliau akan menyampaikan ceramah beliau. Sebelum saya mempersilakan Ustaz Alang, eloklah jikalau saya memperkenalkan serba sedikit mengenai latar belakang Ustaz Alang. Nama beliau ialah Nur Naimi bin Maksum. Beliau lahir pada 18 Mac 1982 di Johor. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor di Keluang. Dan beliau merupakan pemegang sarjana muda Usuluddin Dakwah Pembangunan Islam di Universiti Malaya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Ustaz Alang untuk memimpin bacaan Yasin dan seterusnya memberikan ceramah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, suara clear ya? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Yang saya hormati lagi kasihi Haji Azubidah binti Muhammad Yunus, Pengetua Sekolah Menengah Aminul Baki, Puan Sarimah binti Syed Abdul Rahman, mantan pengetua, barisan guru-guru puan kanan, barisan guru-guru yang disayangi, dikasihi, Ustaz Ustazah, Ustaz Fauzi, Ustazah Suhana, Puan Masyita, serta rakan-rakan guru dan yang dihormati anak anda, MC kita, Sofwan, yang kacak handsome bergaya suara, melencairkan setiap pendengar suaranya. Mudah-mudahan. So, tuan-tuan dan puan, pada malam ni, masa yang singkat ni, kita akan mulakan ibu ayah, anak-anak yang sekalian, kita akan lalui perkara dan kita mulakan pada malam ini dengan bacaan surah Yasin. So, bersempena malam Jumaat yang penuh barakah, mari sama-sama kita ajak anak-anak kita yang SPM, yang tak SPM, kalau boleh malam ni ajak sama-sama kita dapat tonton dan dapat bersama-sama baca Quran pada malam ni, insyaAllah ya. Jadi mudah-mudahan ada keberkatan dan dipermudahkan segala urusan apabila kita utamakan Al-Quran dalam hidup kita, insyaAllah. Jadi sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Buat Nabi SAW, ahli keluarga, sahabat-sahabat Nabi SAW, buat ibu dan ayah kita, guru-guru kita, ahli keluarga kita, muslimin, muslimat, anak-anak kita, anak-anak murid kita, seluruh pelajar Aminul Baki, terutama yang ambil SPM, syaulillahumul fatihah. A'udzubillahiminasyautanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi sebelum kita baca surah Yasin ni, kita nak minta adik-adik semua, anak-anak semua, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, guru-guru, kita baca ada beberapa perkara yang kita perlu ingat. Pertama, kita tak mahu baca berbisik. Kita nak baca jelas. Terutama dalam solat, ramai orang yang gagal solatnya sebab dia baca bisik. Yang kedua, kita baca dengan tajwid, makhraj yang betul, panjang pendek, dengung yang betul. Yang ketiga, kita nak baca sedap-sedap berlagu, tak mahu skema. Boleh eh? Jom kita sama-sama kita baca insya-Allah. Alright. Sebelum kita baca, kita selawat sama-sama 3 kali ke atas Rasulullah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzil al-azizir rahim. Litunzir qawman ma unzir abauhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ila al-alqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubasirun. Wasawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun. Idh arsalna ilayhim uthnayni fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdhibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adhabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qawmun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qawmi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Inni idhan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzimin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun. Wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
Islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Yunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Walahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkurun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin. Wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arana shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita baca doa sama-sama eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan ada di semua, boleh kita tutup mata sama-sama? Tutup mata sekejap kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosa ibu dan ayah kami. Ampuni dosa ahli keluarga kami, anak-anak kami, guru-guru kami, anak-anak murid kami, Ya Allah. Serta muslimin muslimat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terangi hati kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Bantulah kami dengan cahaya Al-Quran di dalam alam kubur dan di akhirat nanti, Ya Allah. Permudahkanlah kami, urusan kami, dan mudahkanlah segala apa yang kami lakukan setiap hari, Ya Allah. Murahkan rezeki kami dan mudahkanlah perjalanan, dan kurniakanlah kami rezeki daripada jalan yang kami tidak sangka-sangkakan, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh-solehah. Jadikanlah kami keluarga yang dapat mendiami syurga-Mu bersama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anak-anak kami akan mengambil SPM, Ya Allah. Permudahkanlah mereka untuk mendapat keputusan yang terbaik. Terangkan hati mereka, tenangkan hati mereka. Kurniakan kesihatan yang baik buat mereka, Ya Allah. Sesungguhnya kami telah melakukan yang terbaik dan hanya Engkaulah penentu segalanya, Ya Allah. Kurniakanlah kejayaan dengan setinggi-tinggi kejayaan buat mereka di dunia dan di akhirat nanti, Ya Allah. Ya Allah, berkatilah hidup semua guru-guru yang telah banyak mendidik kami, mengajar kami dan anak-anak kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah balasan baik syurga buat mereka, Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, Ustaz posisi terus ya Ustaz. Alhamdulillah. Mantan pengetua pun ada. Alhamdulillah, apa khabar puan? Sihat ya? Cantik tudung purple tu. Alhamdulillah. Okey. Yang dihormati pengetua Hajah Zubidah Tuan Muhammad Yunus, mantan pengetua Puan Sarimah binti Said Abdul Rahman, guru-guru, anak-anak, ibu ayah yang dikasih sekalian. Okey, masa kita terhad tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sangat penting malam ni untuk kita dapat sesuatu. Okey, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, anak-anak asisten, sebelum saya nak mulakan, pastikan anak-anak kita ada sebelah, ibu ayah ada sebelah. Boleh eh? Okey. Anak-anak semua, apa khabar semua? Saya nak dengar suara anak-anak dulu. Suara anak-anak buka sekejap. Apa khabar semua? Suara anak-anak buka sekejap. Apa khabar semua? Boleh buka tak? Kena mute semua. Boleh. Saya dah buka dah. Okay. Buka tutup. Eh, buka tutup. Lepas buka tutup balik sebab tak nak agak-agak. Okay. Sekali lagi, suara anak-anak semua. Apa khabar anak-anak semua? Khabar baik. Khabar baik. Okay, alhamdulillah Ustaz. Okay. Kedua, suara ibu ayah pula. Ibu ayah dikasihi. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah. Okey, suara guru-guru pula kita nak dengar. Apa khabar guru-guru yang dikasihi? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum. Okey, Puan Sarimah. Dia tak jawab pun. Ha, Puan Sarimah tu saya nampak depan mata. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Okey, tuan-tuan puan-puan di kelas sekalian. Ada dua jawapan tadi. Yang saya nampak guru dengan parent jawapan dia lebih kurang sama, tapi anak-anak ada dua jawapan saya nampak. Okey, Puan Sarimah cakap alhamdulillah, parent ramai cakap alhamdulillah. Anak-anak ramai mula cakap baik dulu. Okey, pada malam ni tuan-tuan dan puan anak-anak, saya nak mulakan perkongsian pada malam ni dengan satu perkataan yang simple tapi besar. Iaitu perkataan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan, malam ni terhad nak soal jawab lama sangat. Okey, tutup suara sekejap. Oh, maaf saya tutup suara sekejap. Okey. Siapa yang terbuka suara siap? Okay. Tuan-tuan perempuan, 2-3 malam beberapa hari ni ada beberapa sekolah yang jemput saya juga dan majoriti menjawab jawapan yang sama. Kalau tanya anak-anak, okay, saya tanya Sofwan seorang lah. Sofwan, berapa peratus kadar stres sekarang Sofwan? Saya dalam 40% Ustaz. Oh, terbaik. Okay. 40%. Okeylah tu. Kalau tak ada stres, bahaya. Tapi yang bestnya, ada budak 100% stres. Okay, saya nak mulakan sikit dulu anak-anak dengar sini. Waktu ni banyak orang yang mengalami keadaan stres. Stresnya pertama sebab sepatutnya tahun lepas, sekarang baru nak exam. Lama sangat. Yang kedua, duduk rumah lama sangat. Betul kan? Tak jumpa cikgu lama sangat. Akhirnya muka putih, muka tembam sebagainya. Itu kesannya dan ramai yang stres. Adik-adik, tuan-tuan, puan-puan saya nak kongsi.
satu cerita budak di negeri, satu buah negeri, dia ni menghafal 30 juzuk Al-Quran. Budak ni hebat dah adik. Tapi diuji Allah dalam keadaan stres, dia keluar hospital. Guru GPK dia jumpa saya, dia kata minta tolong jumpa budak ni sekejap. Saya tanya, kenapa adik nak bunuh diri? Dia lelaki eh. Hafal 30 juzuk eh. Tapi dia tak mati. Macam mana nak bunuh diri? Dia terjun bangunan. Dia terjun bangunan adik-adik, tuan-tuan puan. Dia terjun tingkat satu. Dia tak mati. Tapi dia bukan terjun ke depan atau kaki, dia terjun ke belakang. Isunya bukan terjun tingkat mana. Tapi isunya ialah kenapa sanggup sampai bunuh diri, terlupa yang dia ni ialah sepatutnya pejuang agama yang membela agama. Tuan-tuan, perkataan stres jangan main-main. Adik-adik, perkataan stres jangan main-main. Cuma saya nak kongsi malam ni, ada ada beberapa perkara atau cara yang kita boleh hilangkan stres. Okey, pertama ialah, apa caranya? Cara yang pertama ialah, kita kena banyak. Okey, saya ambil satu contoh pengalaman saya sendiri, ya, sikit je. Tuan-tuan dan puan, saya dibesarkan, Alhamdulillah, mak saya orang yang sangat cool. Saya ada 6 beradik, 5 perempuan. Dan apa yang bila berlaku di asrama lu, barang hilang. Ramai bila barang hilang, mak ayah akan stres. Mungkin kita mengadu mak ayah, mak kata, kenapa tak jaga? Betul-betul. Macam-macam respon dah. Tapi respon mak saya pelik. Respon mak saya pertama, mak saya kata, Alhamdulillah. Saya dah pelik dah. Kenapa Alhamdulillah pula? Sepatutnya, satu jawapan yang kita tak sangka tu. Mak saya kata, Alhamdulillah. Yang kedua, saya tanya, kenapa mak? Sebab Allah dah bagi pinjam. Oh, Allah dah bagi pinjam. Maksudnya Allah dah ambil balik. Eh, yang ketiga, mungkin kurang sedekah. Oh, saya macam, entap lah. Kurang sedekah. Yang satu lagi ialah, yang best ialah mak kata apa? Kalau kita mengeluh, Allah akan ambil banyak lagi mungkin. Tapi kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi banyak nikmat. So, tuan, apa yang penting? Cakap Alhamdulillah. Oh, pandai. Apa yang penting? Alhamdulillah. Betul. Tuan-tuan dan puan, so malam ini kita mulakan bersyukur. Ya, bersyukur. Kena banyakkan perkataan Alhamdulillah. Apa-apa berlaku, Alhamdulillah. Dan satu perkataan yang paling besar saya belajar daripada mak saya ialah, kena fikir perkataan ni, hikmah. Apa maksud hikmah? Ialah bijaksana. Hakim masih bijak. Hikmah ialah kebijaksanaan Allah. Sebab tu bila berlaku sesuatu tu cakap, ada hikmah ni. Ada hikmah ni. Mak saya selalu kata, ada hikmah ni. Kita cuba amalkan tu sejak kecil adik-adik. Tuan-tuan, perempuan. Jadi apa berlaku pun ada hikmah. Kita sakit ada hikmah. Bila berlaku COVID ni, ada orang mengeluh. Betul, kena buang kerja sebagainya. Tapi kena fikir, Allah mungkin nak bagi rezeki yang kita tak pernah tahu sebelum ni. Ada hikmah. Bila kita fikir macam tu, kita akan relax dan tenang. So anak-anak semua, SPM pasti berlaku untuk anda, insya-Allah. Dan anda kena pastikan, Alhamdulillah. Cakap apa? Alhamdulillah. Jangan sesekali kata, stres lah stres. No. Sebab kalau ikut stres, Rasulullah orang paling stres sekali. Sebab tu Rasulullah jadi Nabi Ulul Azmi. Nabi lahir dekat Mekah, tapi orang Mekah nak bunuh dia. Nabi lahir di kalangan orang hebat bangsawan, tetapi yang kejar dia ialah keluarga dia sendiri. Yang nak bunuh dia, keluarga dia sendiri. Nabi stres? Nabi stres. Tapi stres yang positif. Nabi nak ke Madinah. Nabi bukan jalan melenggang-lenggang naik bas, tidur dalam main bas. Tak. Nabi dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berlari, berjalan. Memang belakang siap sedia bunuh musuh, nak bunuh dia. Bunuh mereka. Sebab itu Nabi dalam keadaan pressure, dan akhirnya hikmahnya sampai di Madinah, baginda dan Abu Bakar disambut dengan sangat meriah. Betul kan? So tuan-tuan, puan-puan, anak-anak semua, apa yang berlaku, kereta rosak ke apa ke, jangan mengeluh dulu, terus cakap ada hikmah ni, insya-Allah. Okey, boleh semua? Okey, apa yang penting? Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, anak-anak yang kesekian. Alright, kita masuk topik kita. So malam ni masa kita singkat, saya ada lebih kurang 15 minit ya untuk bersama tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan-puan, anak-anak, restu yang pertama anak-anak kena jaga sekarang ialah restu siapa? Mungkin guru-guru yang dah pernah jumpa saya sebelum dah biasa dengar lah. Puan Sarima dah hafal lah ceramah saya ni. Tak apa, sebab ceramah yang sama kan. Pengetua baru mungkin first time jumpa saya lah. Okay, tuan-tuan puan-puan, pertama yang kena ingat adik-adik ialah restu siapa? Restu Allah. Restu Allah. Macam mana restu Allah boleh hilang? Yang penting kenapa boleh hilang? Okay, saya kongsi sikit. Pertama, banyak buat maksiat. Yang paling simple sekarang macam mana maksiat? Senang je adik-adik. Adik-adik tengok dekat Instagram masing-masing, Telegram masing-masing, tengok dekat Facebook masing-masing, apa yang kita coretkan selalu.
Kalau kita coretkan benda-benda yang kalau 24 jam boleh jadi dosa, bermaksud 24 jam tu kita dalam keadaan bermaksiat. Ramai orang tak perasan eh. Contoh paling simple, dia TikTok yang bukan-bukan, gambar-gambar yang bukan-bukan, menyebabkan 24 jam akan sentiasa akaun dosa tu terisi. Yang kedua yang selalu orang tak perasan ialah selalu tulis komen dekat ruangan komen, tulis yang bukan-bukan. Kutuk orang. Ingat tak adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, bila last kita tulis komen dan di komen siapa kita tulis? Kita tak ingat dah. Last mungkin ingat lah. Tapi sebelum-sebelum tu kita terlupa kan? Banyak kita tulis terlupa. Kalau komen tu membina, positif, orang boleh dapat pahala, okey. Tapi takut dapat jerusa. So restu Allah kena jaga, tuan-tuan, puan-puan. Yang kedua yang selalu orang boleh hilang restu Allah ni apa dia? Yang tidak menjaga solat dengan betul. Solat di akhir waktu. Solat tangguh-tangguh. Solat bila rasa nak solat. Okey, saya nak tanyalah. Kalau boleh chat sikit, ruang chat anak-anak semua. Bila kita last solat hajat? Bila? Kalau boleh tu ruangan chat sikit. Okey, bila solat hajat? Okey. Sofwan, bila Sofwan? Buat muka Sofwan je nampak. So Sofwan je lah kena tanya. Bila Sofwan? Bulan lepas, tak? Bulan lepas? Bagus. Pernah buat tapi dah lama. Pernah. Okay. Tuan-tuan, bagus, 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 bagus. Bayangkan kita nak sangat berjaya tapi kita tak serahkan sepatutnya la haula wala. Kepada engkau aku berserah. Ramai orang tak bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak semua dengar eh. Okay. Kita dah dengar cerita ni mungkin banyak kali dah. Siapa owner kedai sukan Al-Ihsan? Tahu tak? Siapa owner kedai sukan Al-Ihsan? Okay. Orang apa? Orang? Orang Johor, betul. Orang Johor dan bangsa? Bangsa Johor, Sofwan kata. Betul lah tu, bangsa Johor. Bangsa Melayu. Tuan-tuan, puan-puan, Haji Ali Hassan bin Muhammad Hassan nama beliau. Al-Ihsan merupakan pembayar zakat kedua terbesar di Johor. Pak Ali. Okay. Kedua terbesar di Johor selepas Jacob. Jacob ni siapa? Owner kepada KFC. Kepada KPJ Hospital. Dan Al-Ihsan yang kedua terbesar, tuan-tuan, puan-puan. Bayangkan betapa banyak income dia. Tuan-tuan, ramai orang tak kenal dia pun. Bila dia tanya interview, apakah rahsia kejayaan dia? Salah satu yang dia pernah jawab ialah, saya solat hajat tidak sehari lebih kurang 4 kali. Sofwan, 4 kali Sofwan, bukan bulan lepas Sofwan. 4 kali solat hajat, betapa dia yakinnya Allah yang bagi rezeki, Allah yang datangkan customer ke kedai dia, bukan dia yang terik customer. So, doa yang paling penting sekarang ni daripada anak-anak sendiri. Yang kedua, doa ibu ayah. Yang ketiga, guru-guru. Saya cadang sangat ibu ayah, kalau boleh, solatlah berjemaah hajat bersama anak-anak. Lepas maghrib, terus solat bersama-sama dengan mak ayah. Ataupun lepas isyak kejap lagi, terus solat hajat bersama-sama. Bukan Allah hanya ada pada malam ini. Allah ada sentiasa bersama kita dan kena minta sungguh-sungguh. Faham semua eh? So, harapan saya, tuan-tuan, puan-puan, boleh sama-sama amalkan solat di awal waktu dan mintalah hajat betul-betul dengan Allah. Okay, satu lagi, yang menyebabkan selalu kita hilang restu apa? Sebab kita selalu buat dosa dengan Allah. Apa antara dosanya? Mulut kita, sikit-sikit bodoh, babi, sial. Apa-apa yang negatif, sikit-sikit cepat do, 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 kan? Tak perasan benda tu dosa kering yang kita buat. Saya nak tanyalah, Sofwan, nak tak Sofwan dapat isteri sikit-sikit cepatlah, bang ni, bodoh betul lah, nak tak, bang? Tak nak Sofwan kan? Sama juga, isteri awak pun tak nak macam tu. Bayangkan, dah form 5, dah form 5 plus ni, 18, mulut masih tak boleh jaga. Mungkin 3-4 tahun lagi nak kahwin. Bila nak jadi perkataan yang baik? So, anak-anak tolong lah, tuan-tuan perempuan, tanya, bilalah kau cakap bodoh? Bila cakap sial? Bila cakap babi? Mungkin sekarang dekat rumah kurang sikit. Tapi kalau kat luar, sikit-sikit bodoh. Sial, babi. Benda tu kena jaga adik-adik. Sebab kerana mulut ni takut, mulut yang sama juga nak doa, takut tak dapat doa tu makbul sebab tersangkut. Dapat eh? Restu bersama Allah. Okay. Satu lagi teknik, mungkin banyak sedekah. Orang banyak sedekah, Allah akan banyak bagi jalan keluar untuk dia, insyaAllah. Okay. Sedekah simple, ada 4 jenis sedekah adik-adik. Sedekah harta dan duit, adik-adik boleh buat. Kalau tak banyak duit, tak ada banyak harta, sedekah tenaga. Mak ayah buat kerja kat dapur, tolong. Nak SPM, kau baca buku. Tak apa mak, sekejap je. 5 minit saya sedekah tenaga saya. Seterusnya, masa. Okay. Cikgu-cikgu, banyak sedekah masa, banyak sedekah tenaga. Okay. Yang keempat ialah idea. Banyak ada orang yang tak ada duit, tapi dia banyak idea. Malam ni, Ustaz Fauzi, Ustazah Suhana, Puan Masyita, pengetua kita Haji Zubidan, mereka ni menyumbangkan idea malam ni untuk buat program ni. So, automatic pahala kita malam ni mudah-mudahan dapat masuk ke akaun dia juga.
Okay, so ada empat. Buatlah, insyaAllah banyak jalan rezeki kita. Okay, tuan-tuan perempuan, yang kedua, apa yang restu paling penting ialah restu ibu ayah. Adik-adik, saya lompat dulu yang ketiga. Restu guru-guru. Alright? Sebelum saya nak cerita panjang-panjang, saya masuk tiga dulu. Restu guru, adik-adik, pernah panggil cikgu dengan panggil nama dia? Nama dia contohnya Naimi. Kau nampak tak Naimi tu tadi? Ini paling famous ni. Kau nampak tak Suhana tu tadi? Oh, sedap dia panggil nama dia. Okay, yang kedua, lagi dahsyat, dia ada gelar cikgu dia. Kau nampak tak Doraemon tu tadi? Kau nampak tak Ultraman tu tadi? Mana? Nampak tak Tarzan? Kenapa pula kau Tarzan? Yelah, sikit-sikit terjerit. Ada yang macam tu kan? Tanpa sedar, guru saya pernah pesan, ustaz saya pernah pesan, orang yang pernah panggil cikgu dengan nama tanpa gelaran hormat, ustaz ke, cikgu ke, sir ke, teacher ke, dia akan mendapat hilang keberkatan daripada Allah. Sepanjang hidup bahaya Dalam salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nak berkat, tapi kita hilangkan berkat daripada jalan cikgu kita. Adik-adik, yang kedua lagi dahsyat, kita takut kita diuji Allah dengan ujian-ujian yang berat bila kita dah mula gelar cikgu. Bermaksud, kita tak hormat cikgu. Okay, untuk ibu ayah, tuan-tuan perempuan, anak kita diajar oleh cikgu dengan ikhlas. Tuan-tuan, waktu ni sangat penting untuk tuan-tuan perempuan anak-anak. Ni tip saya, kongsi. Minta dan cari nombor telefon cikgu-cikgu. Yang mengajar-mengajar, yang tak mengajar, senaraikan. Tuan-tuan perempuan, mungkin kita pernah terasa dengan cikgu-cikgu. Cikgu ni ngajar macam ni lah, mengajar ni lah. Kita termengumpat cikgu tu. Sedangkan cikgu tu kita tak pernah bayar satu sen pun, tuan-tuan. Takut sebab kita terasa hati dengan cikgu, anak kita hilang berkat sebab masalah kita sebagai parents. Tuan-tuan perempuan, apa yang saya nak cadangkan ibu ayah dan anak-anak yang ada depan saya ni, ambil nombor telefon cikgu, buat beberapa perkara. Pertama, mesej minta maaf. Cikgu, minta maaf cikgu. Apa kesalahan awak? Cikgu, yang lepas tu biar lepaslah cikgu. Barang yang lepas, jangan dikenang cikgu. Apa pula kesalahannya? Awak membuat saya, cikgu, yang lepas tu biarlah lepas cikgu. Banyak sangat dosa saya. Okey, cukup. Jangan sampai kita cakap, cikgu saya gelar cikgu Tarzan cikgu. Jangan, cikgu terasa. Okey, yang pertama minta maaf. Yang kedua kena cakap apa? Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu jaga anak saya 4 tahun, 5 tahun mengajar dia. Terima kasih cikgu mengajar saya. Yang ketiga, doakan dan minta berkat. Okey, terima kasih cikgu yang maafkan semua anak-anak murid. Betul, cikgu memang maafkan semua anak-anak murid. Takut ada lagi yang tersangkut sedikit. Contoh simple, budak tak buat homework, budak masuk kelas lambat, budak bising, budak tidur dalam kelas. Cikgu kadang-kadang terasa, aku susah-susah nak mengajar, budak ni tidur. Kan, pernah kan cikgu-cikgu terasa macam tu? Tanpa sedar, cikgu dah terasa tu. Pernah buat tak? Siapa pernah buat tulis komen kat bawah tu? Astaghfirullahalazim tulis. Siapa pernah buat tulis? Astaghfirullahalazim. Okey, tuan-tuan perempuan, adik-adik. Boleh cari restu guru? Alright. So, dan terakhir tuan-tuan perempuan, tidak lain tidak bukan ialah restu yang paling besar ialah restu ibu dan ayah. Anak-anak kita tak ada hari ni kalau tanpa ibu dan ayah. Okey, tuan-tuan perempuan, saya nak kongsi sikit tentang restu ibu ayah. Saya nak minta jasa baik Cikgu Masyita untuk kongsikan video pada malam ni. Video ni simple tuan-tuan. Okay, habis tengok video ni, kita akan terus berdoa tuan-tuan. Sebab 8.40, kita akan dijadualkan tamat. Saya minta maaf untuk dia lama. Okay, boleh Cikgu Masyita? Boleh? Tak boleh ke? Kalau tak boleh tak apa, saya buat tapi saya try video saya je. Okey, saya try. Saya try video saya lah ya. Alright. Tuan-tuan puan, sama-sama kejap. Sorry ya. Tak apalah, biasalah tuan-tuan. Teknikal zaman-zaman internet ni. Okey, kejap. Yang penting tuan-tuan nampak. Eh, nampak ke? Boleh nampak? Nampak. Jom kita tengok sama-sama. Tak nampak. Ha? Tak nampak? Nampak, besarkan nampak. Nampak.
Tuan-tuan perempuan, dia mendapat pingat emas tuan eh. Nampak eh? Tiga orang yang mendapat pingat emas ialah oleh para lelaki hari ini. Lelaki kreatif, lompat jauh. Lihat tentang peluru. Doa daripada rakyat Malaysia, saya berjaya sampai sekarang. Ini adalah hadiah daripada saya untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak. Love you all. Dia ucapkan apa? Inilah anak saya. Coach R. Jagannathan, bangsa lain tetapi sanggup menjaga anak-anak istimewa ini di kala mana ramai orang yang nampak kelebihan mereka. Tuan-tuan perempuan, Coach Jagannathan pernah nak bunuh diri tuan-tuan sebab dia lumpuh lama. Tapi dia fikir anak-anak ni memerlukan dia. Dan ni pingat sukan para Asia. Tuan-tuan perempuan, mereka ada emosi walaupun fizikal ataupun akalnya tidak sehebat kita. Waktu ni mak dia tak ada. Sebab apa? Sebab ibu dan ayahnya menunaikan umrah. Budak istimewa ini sponsor tuan-tuan perempuan, mak ayah dia, anak-anak semua. Kita nampak budak ni biasa-biasa di mata kita, di mata kebanyakan orang. Tetapi rezeki yang Allah bagi pada mereka bukan biasa-biasa. Tuan-tuan perempuan, anak-anak semua dikasih sekalian, kita dah tengok anak-anak yang hebat ni. Kita percaya bahawa semua anak ada rezeki masing-masing. Hari ini anak-anak kita akan mengambil kebiasaan yang besar. Dan hari ini anak-anak kita akan menjadi orang yang hebat. Tuan-tuan perempuan, doa mak ayah sangat penting untuk mereka. Kalau pernah kita rasa yang tak best tentang anak kita, takut-takut kesannya negatif pada anak. Wahai anak-anak yang kasih sekalian, untuk akhirnya tuan-tuan perempuan, adik-adik semua, apa yang saya nak kongsi dengan adik-adik ialah dalam nak kita berjaya ni, ramai sangat orang doakan kita. Cikgu-cikgu kita, inilah coach-coach yang mungkin kita tak perasan. Dan coach pertama kita ialah ibu dan ayah kita. Anak-anak yang kasih sekalian tuan-tuan perempuan, dan akhirnya tuan-tuan, kejap lagi adik-adik, kesalahan kita selalu banyak dengan mak ayah. Buang masa, marah dia dalam hati dan sebagainya. Hari ini saya nak cadangkan adik-adik jumpa semua anak-anak, mak ayah semua masing-masing. Salam dan peluk dia kejap lagi dan terus minta doa dia, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan, saya tak dapat lama bersama tuan-tuan dan puan sebab masa yang tetapkan sampai 8.40 dan saya ada ceramah sekali lagi pukul 8.45. Jadi akhirnya saya mohon maaf atas semua kesilapan saya. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu dan semua anak-anak, insya-Allah. Jadi kita tanda tangan sekejap sama-sama. Saya doa perlahan-lahan tuan-tuan eh. Dan tuan-tuan akan sambung doa itu nanti insyaAllah. Tutup mata semua boleh sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala kesempatan ya Allah. Kami mohon ya Allah, kau ampunlah dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami. Kami mohon ya Allah, kau makbulkanlah hajat-hajat hati kami saat ini ya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak semua, terus berniat dalam hati apa yang kita hajatkan. Saya persilakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf atas segala kesilapan kekurangan masih yang sangat terhad tuan-tuan eh. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Sekian tuan-tuan dan puan, kejap ada adik semua. Setiap pagi tolong jumpa mak ayah sebelum exam bermula, jumpa guru-guru setiap pagi eh, minta doa mereka. Minta ampun, minta doa dan ucap terima kasih setiap pagi. InsyaAllah doa mereka akan membuatkan anda lebih berjaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Alang atas pimpinan bacaan Yasin serta tazkirah beliau sebentar tadi. Semoga tazkirah yang beliau sampaikan sebentar tadi dapat kita sama-sama ambil ibrah serta kebaikan daripada ceramah beliau sebentar tadi. Kini, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Puan Siti Sarimah binti Syekh Abdul Rahman, mantan pengetua cemerlang SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur untuk memberikan ucapan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Dapat dengar jelas ya? Rasa gugup juga. Dengar. Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Muhammad Safwan. Apa khabar Safwan? Sihat ya? Okey. Yang berusaha Puan Zubidah Puan Yunus, Pengetua Cemerlang SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur, yang berusaha Datuk Wazir dan AJK PIBG serta semua ibu bapa tingkatan 5, yang saya rindui dan segani ya, Ustaz kita, Ustaz Alang ya, setiap tahun bersama kita ya. Jadi saya nampak Ustaz sihat-sihat. Berapa isteri dah Ustaz? Okey. Yang dihormati juga semua barisan pentadbir ya, Puan Jamilah, Puan Syarin, Puan Asmah, guru-guru kanan mata pelajaran, Puan Rasidah, Nohanim, Puan Zaitun dan Puan Kala Dewi. Kala Selvi, tapi dia tak ada di sini lah kotnya. AJK jawatan kuasa pada malam ini ya, tahniah saya ucapkan kepada Ustaz Fauzi dan jawatan kuasa bahagian pendidikan Islam kerana berjaya menjayakan satu lagi program di bawah program program majlis tahlil pada malam ini. Bacaan Yasin pada malam ini dan juga solat hajat. Dan yang penting saya kira saya ingin ucapkan apa khabar kepada semua pelajar ESPUA ya, iaitu calon-calon SPM tingkatan 5 2021. Sejarah ini sejarah sangat ya. Dan saya tidak lupa juga kepada semua guru-guru yang hadir pada malam ini. Saya minta maaflah, saya tadi nampak gambar ramai guru. Alhamdulillah ya. Saya rindu sangatlah guru-guru yang hebat-hebat di SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur ni. Actually saya nak cakap alhamdulillah ya. Bahawa kita dapat bersama pada malam ini dan saya dapat lihat bahawa usaha anak-anak murid ni, saya tengok ramai yang bakal menduduki SPM dah ada dalam talian and I am very happy. Ya, saya minta maaf, saya sangat rasa gembira kerana anda nampaknya bersedia
ya, bersedia untuk menghadapi satu cabaran yang saya sendiri tidak duga dan guru-guru anda pun tidak menduga bahawa ini merupakan cabaran selepas 5 tahun saya berada bersama anda. Okey. Cabaran ini kalau kita lihat ibarat orang kata Malaysia masih menghadapi satu pandemik yang sangat orang kata besar ya, satu perkara yang sangat besar, tetapi dalam pada tu pula anda ya, anak-anak SAB yang akan melalui cabaran yang berkali ganda. That means besides the COVID, you are also going to face satu penentuan dalam hidup anda, iaitu SPM tahun 2020-2021. Usaha kita selama tahun 2020, kita telah cuba yang terbaik melalui semua saluran yang boleh sehinggalah saya bersara pada Disember, satu hari bulan Disember, dengan memberi semua PDPR ataupun PDP yang mampu oleh guru-guru. Dan saya rasa selepas itu bila diterajui oleh Puan Zubidah, anda masih dalam dalam orang kata dijagai dengan begitu baik sekali, right? Jadi ini adalah tanda-tanda bahawa kita bakal mencapai satu kejayaan untuk SPM 2020. What I can say, selalunya setiap tahun saya akan ada bersama anda di hadapan anda untuk memberi tips-tips atau untuk memberi last minute kata-kata. Tetapi tahun ini saya tidak sangka yang kita akan berkata-kata melalui maya. Okay, so everything is everything is not in our, orang kata, tak dapat kita tentukan. Ini ialah takdir, takdir yang tertulis. Okay, jadi kita perlu bersyukur ya, dan dengan tadi kita dengar Ustaz Alang give a very good tips ya, bersyukur yang kita selalu kena ucapkan alhamdulillah, because ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai umat ya, mesti percaya bahawa ini merupakan cabaran kita dan kita mampu mengatasi cabaran ini sekiranya kita ini sentiasa mendapat restu daripada Allah SWT. So itu sangat pentinglah. Dan kepada ibu bapa, saya mohon maaf kerana tidak dapat bersama sehingga saat akhir anak-anak calon SPM kerana mengundur diri lebih awal. Dan saya percaya ibu bapa telah membuat yang terbaik untuk anak-anak di rumah dan telah memberi mereka sepenuh sokongan dan kasih sayang yang diperlukan. So, all the best to all the parents of Form 5. I think you are all ready to march on the 22nd of February ni, 22 hari bulan. Dan untuk Espoir, I have a few things that I want to say. Saya nak cakap sebelum saya tak kerana diberi peluang. Actually, saya selalu nak cakap it will come from my heart, right? Jadi pertama ialah memang untuk malam ini ya, untuk anak-anak yang berada di sini dan anak-anak yang di luar. Kalau if this is a recording, I would like anak-anak Espoir lain ya juga dengar. Pertama, kita mesti percaya kepada Tuhan. Ya, kerana kita mesti ada agama dan kita mesti make sure bahawa ini adalah kita kena dapat restu Allah Subhanahu Wa Taala, kerana inilah yang pertama yang kita kena buat sebagai orang yang sedang berjuang. Okay. Yang kedua, you have to trust yourself. Percaya kepada diri sendiri. Alright. Kalau saya nampak keyakinan diri kita tu penting untuk kita mengambil langkah pertama
bila kita nak masuk dewan peperiksaan. Alright, you must be strong, healthy dan dalam keadaan yang waras. Jangan kita rasa kita hilang fokus. Jangan hilang fokus. Right? Okay. Percaya bahawa anda adalah hebat, anda dah bersedia dan anda akan buat yang terbaik. Yang ketiga, percaya bahawa juga apa yang usaha-usaha yang telah anda lakukan. Right? You have already studied for satu tahun. Satu tahun, dua bulan lah di Form 5 ya. Ini sejarah tau. Bukan 11 bulan, setahun dua bulan. Okay. Jadi anda pun dah nampak, Sahuan pun saya nampak dah mature sikit. Jadi orang lain pun mesti dah matang. Saya nampak juga dalam gambar-gambar bila you were eating your ice cream hari tu. Ya. Ramai nampak dah dah tua lah sikit. Ya. Siapa yang January tu dah 18 tahun ya. So happy birthday to the January and February child. You're 18 years old and this is history for you. Satu sejarah bagi anda. Jadi anda kena percaya bahawa usaha yang anda buat tu sepanjang tahun tu dia ada dalam back memory you. You only need to switch it on. Okay? Dan dia akan keluar semua. Okay? Yang keempat, ingat bahawa usaha anda juga adalah sama, dia datang dengan usaha guru. Okay? Semua pesanan, semua tunjuk ajar, bimbingan guru, semua kata-kata guru. Remember, SABKL ni kita selalunya cemerlang kerana kita ada tips-tips yang terbaik dari guru-guru kita. So you follow. Yeah? You follow. Jangan kita rasa macam it's no use. Remember, I know. Saya tahu tips-tips akhir cikgu yang terbaik. Ingat, Cikgu Faiza tips physics dia. And I will beloved apa Cikgu Shahbudin, tips-tips dia semua ya. Jadi Cikgu Rohana, Cikgu Wan Rosna, okey, mereka tips bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Puan Jamilah dah bagi semua, dah wrap up nicely. Cikgu sejarah, I hope nobody fails ya. Dalam mana-mana jangan buat cerita dengan saya, nanti saya pulas telinga. Okay, so sejarah, tips-tips yang diberi, semua itu sangat penting. And if for agama kita saya rasa anak-anak di depan saya ni, pendidikan Islam ya, telah bagi yang semua. Saya nampak gambar-gambar yang dihantar di mana anda dah last minute oleh Puan Suhana, Ustazah Suhana, Ustaz Fauzi, Ustazah Jamilah, semua itu ya. Everything is in your hands now, right? And of course, your maths. Maths is getting better. We got our maths. Kita daripada dulu duk dapat markah grade yang sangat baik untuk maths. Saya minta kali ni you all pukul habislah untuk maths. For at maths, jangan kecewakan Puan Rasidah. No. Never do that, ya. Yeah? Anda mesti pastikan Puan Rasidah dengan tim dia mendapat kejayaan kali ini, right? Puan Azrina, Acik Azrina, dia, and then Puan Normizan, and they all have done so much. So anda kena balas dengan memberi yang terbaik. Tanggungjawab sebagai seorang calon SPM terhadap sekolah. I need to tell you this. Ya, jangan lupa ya, ganding bahu, muafakat, kerjasama, strategi you. Jangan bagi kawan, kita mesti bantu kawan-kawan kita naik seperti, sama seperti kita, hebat seperti kita. Okay, so that is our strategy when we did the genius hour dulu, iaitu saling membantu rakan-rakan. So anda kena pastikan kawan-kawan anda yang lain juga terbaik macam kamu juga. Alright, so semua yang hebat-hebat, the top students, remember, you must make sure your friends pun naik sama dengan you, so that our grades, our grade purata sekolah ya, yang kita aim this year was 2.27. If you get 2.27, saya akan hantar lagi ice cream kepada anda semua. But anyway, you can ask for anything, I will send. Alright, jadi saya akan beri. Alright, so go for it anak-anak ya. Dan kemudian
anda juga mesti rasa sangat penting kepentingan untuk membalas jasa ibu bapa anda. Ya, yeah, they have been with you for 1 year and 2 months. Sangat rasa keadaan yang tension. Kalau saya ada anak form 5 pun kan, saya kata cepat-cepat habis. Lega. Sekarang ni mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tension. So make sure balas jasa mereka dengan membuat yang terbaik untuk diri anda. That is your bonus for them. Ya, mereka tak minta apa-apa lain. Dan begitu juga untuk saya, untuk guru-guru, untuk Puan Zubidah, ya, pengetua baru, semua, untuk pakcik-pakcik guard, untuk apa ni, staff-staff semua, pekerja yang duk sapu COVID, semua duk bersih lah. Remember, mereka yang pekerja yang duk bersihkan meja setiap hari untuk anda belajar supaya anda tidak dapat penyakit pandemik ni. You owe them this much. Do your best for them. Alright? Okay. Dan tentu sekali bila kita sayang kepada Allah SWT, kita tidak akan lupa solat. Solat, ya. Solat. Solat 5 kali waktu. Ya? Solat hajat. Ya? Buatlah solat-solat sunat. Dan sentiasa berdoa untuk dipermudahkan segala urusan kita kelak. Okay. Jadi kita sentiasa ingat bahawa kita masih ada, kita kena bertawakal setiap kali kita masuk ke dalam bilik peperiksaan, langkah dengan baik dan sentiasa berdoa sebelum kita mula peperiksaan. Ya. Tentang mata pelajaran, tentang subject matter, jangan kita terpengaruh dengan kata-kata orang, oh mungkin papers akan lebih senang dan kita kerana COVID dan sebagainya. You need to delete that. Dan jangan kita expect Kementerian Pendidikan untuk memberi grade-grade yang rendah, yang markah rendah untuk grade yang bagus dan sebagainya. That one also kena, tidak perlu dalam otak anda. Dalam otak anda is you give your best. Okay? And you akan dapat hasilnya. Jangan kita harap kepada benda-benda yang mungkin tidak berlaku. So, remember, bagi anak-anak yang rasa subjek-subjek tertentu tu is a bit hard for you, anda kena pastikan ya, anda dah lebih matang. Bila kita lebih matang, pemikiran kita lebih, orang kata, kerana kita selalu biasakan diri belajar dan belajar, maka dia akan keluar. You will answer better. Right? You will do better than when you are 17 years old in 2020. Right? Jadi saya harap sangat kepada semua espoir. Right? I believe, saya yakin yang anda semua dah bersedia dan boleh membuat yang terbaik. Ya, dengan subjek permulaannya bahasa Melayu dan diakhiri dengan subjek-subjek elektif yang lain. Okay? Dan bagilah satu hadiah kepada kami semua. Okay? Itu saja yang hadiah yang terbaik kepada semua yang ada di sini. Dan jangan streskan diri anda tentang apa yang akan berlaku. Pergi ke sekolah dengan keadaan yang sangat tenang. Pergi ke sekolah dalam keadaan yang sentiasa bersedia. Buat yang terbaik. Tentu doa-doa kami akan bersama anda semua. Okay. Saya minta maaf kerana masih, walaupun hari ini saya dengar dalam sebuah kereta boleh ramai, tak perlulah 2 orang lagi ya dalam sebuah kereta untuk bergerak. Tetapi saya masih berada di negeri Kedah dan mungkin tak dapat ke KL on the 22nd. Ya. Kalau saya boleh cari Waze, saya dapat ke sana. Kalau tidak, saya sangat berpuas hati kerana saya dah dapat mengucapkan selamat kepada semua yang ada. So to all of you guys, Nurul Alicia, Iman, Myra, all my pretty girls yang ada, Nisa, Alicia, I so many sampai saya tak boleh ucapkan. Dan kepada to all my boys and to all my
boys yang sangat dalam hati saya ni, especially Amirul, ya. Amirul and the gang and apa ni yang lain-lain tu. Okay, cikgu maafkan anda semua. Cikgu nak anda buat yang terbaik untuk diri anda dan pastikan kejayaan anda adalah kejayaan kami semua. So itu saja daripada saya, dan sehingga kita berjumpa di masa-masa akan datang, saya ingatkan lagi, jadilah orang yang baik in the future, be good, be a good person, pastikan anda juga menjadi warga negara yang bertanggungjawab, pastikan anda menjadi anak yang soleh dan soleha, dan pastikan anda sentiasa bersyukur. Saya sangat sayang kepada anda semua. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And all the best. Waalaikumsalam. Terima kasih, Wan. Sama. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Siti Sarimah binti Syed Abdul Rahman, mantan Pengetua Cemerlang SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur, atas ucapan beliau yang amat bermakna buat kami pelajar Batch Espoir 16220. Kini, masa yang ditunggu telah pun tiba. Jadi eloklah untuk saya mempersilakan Puan Hajah Zubidah binti Mat Yunus, Pengetua Cemerlang SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur, untuk menyampaikan amanat terakhir beliau kepada pelajar-pelajar Batch Espoir 16220. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita pada malam ini. Dengar ya suara saya? Okay. Dengar. Kepada Sofan yang lancar mengendalikan majlis pada malam ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada yang berusaha, mantan pengetua Puan Siti Sarimah dan Syekh Abdul Rahman, juga kepada penceramah kita pada malam ini, Ustaz Alang. Nampaknya warga SMP biasa dengan Ustaz Alang ni. Okay. Sebenarnya Puan Sarimah adalah tetamu istimewa saya sebenarnya pada malam ini, ya. Sebab saya merasa bahawa dari mana orang yang lebih dekat, orang yang lebih dekat dengan anak-anak di Best Sekuar. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada barisan guru kanan, guru kanan mata pelajaran, guru-guru, dan juga tidak lupa kepada ibu bapa anak-anak Best Espoir yang sudi melapangkan masa pada malam ini untuk kita sama-sama berdoa dan membaca Yasin agar perjalanan peperiksaan anak-anak semasa SPM bermula pada minggu depan berjalan dengan ya. Jadi ini menunjukkan komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi sokongan padu kepada perjuangan anak-anak kita untuk menghadapi peperiksaan. Juga ucapan tahniah juga ya kepada anak-anak Best Espoir yang hadir pada malam ini, sebab saya tak nampak bilangan yang hadir dalam handphone ni. Okey, apapun alhamdulillah ya, walaupun majlis ini kita buat secara maya, memang kita pun tak jangka ya, sebab saya pun kebiasaan kita ada majlis di saat-saat akhir sebelum kita menduduki peperiksaan. Ada majlis salat-salat ya, secara bertiga lah ya, macam biasa. Kemudian bacaan Yasin ya. Jadi itu semua adalah bahagian daripada usaha ya, usaha yang kita telah buat belajar selama 2 tahun daripada tingkatan 4, naik ke tingkatan 5, kemudian sambung lagi sehingga ke 22 hari bulan 1 ni. Ya, cabaran banyak yang anak-anak lakukan. Okey, jadi kita perlu keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, alhamdulillah ya.
walaupun simple, tapi saya rasa dia sangat bermakna. Saya sudah dengar tip dan nasihat yang diberi oleh Ustaz Alang tadi, dan yang penting ialah tips yang terakhir daripada mantan pengetua kita. Ya, saya pun rasa terharu jugalah ya dengan kata yang diberi oleh Puan Sarima. Sebab saya pun kalau saya nak memberi lebih banyak ini sudah banyak pada anak-anak ini sebelum ini. Jadi saya harapkan apa dan juga kepada ibu bapa yang hadir pada malam ini ya, saya mengharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan terus memberi sokongan kepada anak-anak, terutamanya dalam tempoh kita menjalani PKP ni ya, dan proses perjalanan SPM di sekolah sebenarnya dilakukan mengikut SOP yang sangat ketat. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sehingga hari ini, sehingga pagi tadi, ya, saya masih lagi menerima taklimat daripada pihak kementerian tentang SOP. Semalam sahaja ya, pagi semalam kami dapat lagi SOP baru. Sebab cikgu ni ya bersama dengan Ustazah Jamilah dah susun meja di dalam bilik peperiksaan dengan jarak 1.5 meter, tapi petang tu dapat arahan kata meja hendaklah disusun 2 meter. Dah petang pagi, semalam satu hari ya, Ustazah dan juga timnya ubah balik kedudukan meja dalam dewan daripada 1.5 meter jaraknya kepada 2 meter yang menyebabkan kita terpaksa buka lagi 2 bilik peperiksaan. Ya, asal tu 9 tambah lagi 2 jadi 11 sebabkan penjarakan. Jadi bila tambah bilik peperiksaan, kita terpaksa pula tambah guru untuk menjadi pengawal. Jadi seperti yang saya ada sebut hari tu ya, dekat lebih kurang 50% guru kita akan bekerja sepanjang peperiksaan SPM. Ya, lebih kurang dalam 35 orang akan bertugas menjadi pengawas di pusat peperiksaan di sekolah lain. Selebihnya akan bertugas di sekolah untuk memastikan SOP berjalan dengan lancar. Jadi saya harapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan memahami ya dengan kekangan dan juga peraturan yang perlu kami pihak sekolah ikut. Ya, jadi itu sebabnya saya minta tuan-tuan dan puan-puan faham ya, sebab keadaan kita memang berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang lepas ya, situasinya pun sangat berbeza, tak pernah berlaku sebelum ini. Jadi itu sebabnya antara perkara yang ditekankan ialah tidak dibenarkan, even ibu bapa sendiri pun tidak dibenarkan masuk dalam kawasan sekolah semasa proses perjalanan SPM berjalan ya. Jadi insyaAllah ya, saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan memberi kepercayaan kepada saya dan juga guru-guru saya, dan kami berjanji akan memastikan kebajikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sepanjang peperiksaan berjalan ya, bermula daripada hari Isnin sehinggalah 18 bulan Mac nanti. InsyaAllah kami akan sentiasa memantau dan sentiasa memastikan kebajikan dan juga kesihatan serta keselamatan anak-anak terjamin, agar anak-anak espoa ini dapat menjalani peperiksaan SPM dengan lebih lancar lagi ya, dan tidak mengganggu emosi mereka, dan mereka dapat menjawab soalan dengan baik. Okey. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Siti Sarimah kerana sudi hadir dalam majlis kita pada malam ini ya. Memang saja saya jemput dia ya untuk memberi kata-kata semangat kepada anak-anak Besh Espoa dan juga kepada jawatankuasa majlis kita pada malam ini ya, di bawah pimpinan Ustaz Fauzi yang berusaha untuk memastikan perjalanan pada malam ini berjalan dengan lancar. Jadi saya mengharapkan anak-anak Besh Espoa seperti apa yang dinyatakan oleh Ustaz Alang tadi, keberkatan ya. Anak-anak semua dah berusaha sepanjang daripada tahun tingkatan 4 lagi ya, tingkatan 4, tingkatan 5 sambung lagi. Jadi inilah masa tempoh kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertawakal
Ya, tawakal dan yakin seperti apa yang dinyatakan oleh Ustaz Alang tadi. Dan keberkatan, keberkatan ilmu tu penting. Jadi disebabkan kita ni tidak dapat bersemuka walaupun anak-anak semua sempat bersemuka dengan cikgu, tetapi untuk memohon restu tu kita tak dapat, tak ada peluang. Jadi ada tempoh hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, ada tempoh 3 hari ya. Anak-anak semua ambillah inisiatif ya, sebab kita ni sekarang ni popular dengan cara maya. Kita ada WhatsApp, kita ada WhatsApp, kita ada message, kita ada Telegram. Create lah kata-kata, kata-kata mohon maaf, mohon restu, hantarlah kepada cikgu anak-anak semua. Ya, kalau boleh macam Ustaz kata tadi, setiap hari. Jadi setiap harilah. Kalau kata hari ni ada paper BM, hantar mesej pagi tu kepada cikgu BM. Ya, mohon kemaafan, mohon restu. Esok paper bahasa Inggeris, hantar juga. Ya, rasanya tak salah ya. Memang mesej tu biasa. Jadi apa salahnya anak-anak semua hantar mesej kepada cikgu mata pelajaran masing-masing, termasuk juga dengan mantan pengetua ya, insya-Allah ya, keikhlasan hati kita hantar mesej, kita mohon maaf dengan penuh keikhlasan, mungkin akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan majlis kepada pengerusi kita Muhammad Sofwan. Terima kasih Wan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Hajah Zubidah binti Mat Yunus, Pengetua Cemerlang SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Sebelum kita mengakhiri majlis kita pada malam ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan mewakili seluruh Bash Espoir 1620. Saya, Muhammad Safwan bin Syahrin, mewakili seluruh pelajar Espoir 1620 memohon 10 jari kemaafan kepada guru-guru mahupun guru-guru yang telah meninggalkan kami atas segala kesilapan dan kehilafan kami selama kami berada di SMK Aminuddin Baki selama 5 tahun ini. Rasa amat sekejap berada di sekolah kami yang tercinta ini. Rasa seperti semalam baru mendaftar ke SAB. Tengok-tengok, minggu depan saja kami dah nak menduduki SPM. Jadi, sudah banyak, selalu banyak kesilapan yang telah kami lakukan kepada para guru. Jadi, saya mewakili seluruh pelajar Espoir memohon maaf. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya kerana masih tidak mengalah dalam perjuangan kita. Ingatlah rakan-rakan bahawa orang yang mengalah itu tidak akan mendapat peluang kedua. Kita ni dah dapat peluang, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kejayaan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada para ibu bapa yang tidak henti menyokong kami anak-anak. Tidak kira apa pun aral yang melintang, tidak kira apa pun pandemik yang menyerang kami, alhamdulillah ibu bapa masih berada di tepi kami. Terima kasih ibu bapa. Saya juga mewakili pelajar Espoir 1620 memohon cikgu-cikgu untuk halalkan ilmu-ilmu yang telah dicurahkan kepada kami. Saya juga memohon agar guru-guru sentiasa tidak lupa untuk mendoakan kami, tidak kira di mana kami berada, tidak kira waktu dan bila-bila masa sahaja. Saya juga mengharap ibu bapa sentiasa mendoakan kami kerana doa yang paling mujarab adalah doa daripada seorang ibu. Jadi saya mengharapkan doa daripada semua orang agar Bash Espoir 1620 agar untuk menjadi bash yang lebih hebat daripada bash tahun-tahun lepas. Jadi saya ingin saya ingin mengakhiri ucapan saya di sini sahaja. Jadi saya berharap agar semua orang, tidak kira pelajar, ibu bapa, guru-guru, terus berusaha sehingga habis SPM pada 24 Mac nanti untuk kami pelajar-pelajar, termasuklah pelajar-pelajar kelas 5 amanah yang akan menduduki subjek ekonomi. Jadi saya rasa ucapan saya di sini sahaja. Terima kasih. Majlis kita akan diakhiri
dengan tasbih kafarah dan suratul as. Para hadirin diminta untuk melakukan solat isyak di rumah masing-masing. Kemudian, lakukanlah solat hajat dengan hajat agar kita semua sentiasa dilindungi daripada pandemik, agar dan juga agar kami para pelajar yang merupakan anak-anak anda juga mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM 2020 nanti. Saya rasa majlis kita berakhir di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.